Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Puan-puan sekalian, di mana-mana anda berada di seluruh Malaysia, saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera. Semoga semuanya baik-baik saja di sana dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya, ya. Okey, jadi saya mahu raikan puan-puan yang sedang bersiaran bersama-sama kami. Ya Allah, masya Allah, sudah ada Puan Mazi Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, dan juga Tuan Hassan Sa'ri Ali. Selamat pagi dari Singapura, masya Allah. Apa khabar tuan? Okey, terharu saya dari Singapura ya, bersiaran bersama-sama kami. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dah ramai juga Puan Nanur Hayati Long Hassan. Sangat jelas di Kuantan. Terima kasih. Dan juga Puan Nur Azlina Masnan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi alhamdulillah saya raikan ya, yang bersama-sama kami yang belum pernah berjumpa kami dalam platform secangkir kopi jam 10, saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Okey, sebelum kita mula terus ya menyoroti ya, menelusuri topik perbincangan kita pada kali ini, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran ya dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ia kena ambil dua, ia kena setelah. Surah Al-Ladina. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Okey. Sebelum tu, saya mahu puan-puan sekalian tolong share. Tekan butang like dan share. Siaran kita, siaran secangkir kopi musim ketiga, siri keempat untuk tontonan rakan-rakan yang mungkin memerlukan. Sebelum tu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Azian binti Muhammad Isa, panggil saja Azian ataupun Kak Yan. Saya bersama-sama anda selama satu jam, insyaAllah saya menjadi host dan moderator ya. Okey, kita terus kepada topik ya. Judul topik kita pada pagi ini iaitu special effects dalam penceritaan. Okey. Ada sebab ya mengapa kita letakkan judul itu ya. Kena untuk mengetahui lebih lanjut, kenalah bersama-sama kami bersiaran selama satu jam ya. Okey, sebelum tu kita sorot kembali ya, dua minggu lepas kita telah bercerita mengenai stylistic device ataupun gaya bahasa. Kita dibawa mengakrabi ya stylistic device yang boleh digunakan dalam penceritaan. Jadi episod kali ini juga akan menyambung perbincangan ini kerana kita tahu gaya bahasa juga penting dalam menjadikan penceritaan itu mengalir dengan baik. Bukan itu saja, malah kita mahu meninggalkan kesan ya, kesan yang baik dan kesan yang mendalam kepada emosi pembaca. Ya, analoginya seperti kita membawa sebuah kenderaan, kita membawa muatan gagasan yang kita fikirkan berguna, bermanfaat kepada pembaca, dan kita mahu kenderaan kita ini dihiasi, diindahkan dengan gaya bahasa yang molek dan juga gaya bahasa yang santun. Dan itulah peradaban Melayu ya. Tamadun Melayu itu mempunyai peradaban yang tinggi, terkenal dengan pantun, dengan peribahasa yang semuanya ada unsur-unsur metafora, simili dan personifikasi. Jadi kalau kalian masih ingat, dalam episod yang lalu kita juga telah mencabar Puan Nisa Harun sebagai pengkuliah, telah mencabar kalian semua untuk mencuba membina ayat berdasarkan kepada gaya bahasa stylistic device yang telah diterangkan ya. So kita ada tiga: metafora, simili dan personifikasi. Jadi kali ini kita nak lihat, sebab kami nak raikan ya penonton-penonton yang berusaha ya, yang mencuba untuk membina ayat-ayat ini. Terima kasih banyak-banyak atas cubaan tuan-puan ya. Okey, sebelum tu
kita haruslah menjemput pakarnya supaya kita nak tahu betul tak apa yang kita dah buat ni, apa kekurangannya, bolehkah kalau kita gunakan metafora sebegini ya. Jadi kita akan terus ya. Kita akan teruslah menjemput pakarnya. Apa khabar Puan Nisa Harun? Baik, Alhamdulillah. Seronok dapat bertemu kembali kan dalam siaran kali ini. Alhamdulillah. So kita ada penonton yang dari Singapura, Masya Allah ya. Mungkin peminat setia Puan Nisa Harun. Okay, tanpa membuang masa kita nak tengok cubaan-cubaan ya yang telah dibuat oleh penonton-penonton kita, dan teruslah kita juga akan menyambung apa maksud kesan, apa special effects dalam penceritaannya. Semua tak sabar nak dengar ya, nak mutiara-mutiara kata dari Puan Nisa hari ini. Silakan Puan Nisa. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya kami sebenarnya teruja bila dalam kuliah yang lepas ada pula respons yang baik, ada yang menulis dan kemudian menandakan kami lah, tagging ya, detect kami, betul tak tulisan ini. Jadi ada beberapa yang kami terima, Alhamdulillah. Mungkin tak dapat nak komen semua, tetapi yang ini kami pilih, nanti Ian boleh paparkan, iaitu tiga contoh metafora. Bukan tiga contoh, maknanya ada beberapa contoh kami petik, tapi kami letak tiga dulu ya. Metafora, simile dan personifikasi. Ini dalam kelas minggu lepas. Siapa yang terlepas tak mengapa, nanti boleh cari balik video ini dalam secangkir kopi jam 10, laman kami, page kami. Yang ramai sudah share, nanti tuan-tuan dan perempuan boleh share juga. Jangan lupa ya, siaran ini pun wajar di share supaya nanti dia letak di dalam laman Facebook masing-masing, di share di tempat lain pun boleh, di Twitter pun boleh dan sebagainya. Saya rasa ramai yang mengikuti. Tujuan saya untuk mengembalikan kuliah ini bagi orang yang sudah mahir, benda ni biasa saja, tak ada apa-apa. Tapi saya meraihkan mereka yang mungkin tidak dapat pendedahan awal dalam penulisan kreatif ataupun kesusasteraan, untuk melihat beberapa statistik device, statistik device ni gaya bahasa yang boleh dimanfaatkan supaya pada tulisan tuan-tuan dan puan-puan yang akan datang, tak adalah tulisan tu macam lurus saja, macam pembaris, budak kata sekarang kan, lurus sangat, langsung sangat bunyinya. Mari kita belajar berlapik untuk kita bercakap dengan lebih berkesan supaya pendengar kita pun menghormati kita kerana kita bijak dalam penggunaan-penggunaan tertentu. Baik, untuk tidak membuangkan masa, kita teruskan ya. Ini metafora. So, dalam contoh metafora, ada penonton yang memberikan contoh ini. Contoh dia begini, dia kata rumah dihias sekapal emas. Mana tidaknya dimasuk perompak. Ini contoh metafora, ayat dia lah, ayat yang diberikan oleh penonton. Metafora ini ialah suatu perbandingan sebenarnya. Dia perbandingan, dia menyatakan sesuatu itu, dia tak kata benda tu, tapi dia cakap pasal benda lain. Ada benda lain ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks ayat ini, mungkin ada situasinya lah. Tapi kalau kita hanya menilai konteks ayat rumah dihias sekapal emas ini, mana tidaknya dia masuk perompak. Jadi perkataan yang digunakan di situ ialah sekapal emas. Betul, satu bandingan yang baik, dan kapal tidak berada dalam rumah. Cuma dari segi ketepatan pilihan kata, saya fikir penulisnya boleh menggantikan sesuatu yang lebih baik. Mungkin bukan itu maksudnya. Metafora ni maknanya dia berkata tentang A tapi yang dicakapnya tentang B. Ya? Maknanya dia bukan menyindir ya, tetapi dia bercakap itu ada unsur yang disamarkan. Dia tak cakap pasal benda tu, tapi dia cakap pasal benda lain. Okey, tak apa. Nanti kita tengok contoh yang lain, akan kita nampak perbandingan-perbandingan tadi ya. Okay, ini satu contoh. Ayat ni cantik tapi tak apa tepat. Kita tengok yang kedua. Yang kedua digunakan ialah selaut impian ku tadahkan untuk bertemu Tuhan pencipta alam. Selaut impian ku tadahkan, metafora. Untuk metafora juga boleh, yang ini maknanya menghampiri tetapi masih lagi selaut impian. Impian itu digambarkan seperti lautan yang luas, maknanya mempunyai impian yang sangat besar, dan impian itu diberikan ada sedikit unsur personifikasi, tak apa nanti masukkan.
dia jangan sangat, jangan risau sangat ayat aku ni metafora ke, personifikasi ke, tak, dia bukan macam tu. Yang penting sekarang ialah kita memahami bahawa adakah ayat ini menjadi atau tidak dalam percubaan yang kita nak lakukan dalam ayat tersebut. Contoh ayat ni selaut impian. Maksudnya impian tu tidak boleh dibentukkan, di abstract kan? Ha, betul lah tu. Dan dia diberikan bentuknya ialah selaut. Okey, dari segi selaut impian tu dah betul dah dia punya metaforanya. Jadi nanti kita tengok lagi perbandingan, akan nampak perbezaan yang mana lebih sesuai ya. Mungkin kita boleh tunjukkan ayat yang ketiga untuk metafora. Baik, ayat yang ketiga dia menggunakan, di zaman yang penuh cabaran ini, kita perlu tabah menghadapi gelombang masa kini. Okey, sedikit pembetulan untuk tata bahasa. Apabila kita sebut zaman ataupun masa, kita sebut pada ya. Bukan di. Di kita guna untuk tempat. Tak apalah, itu aspek tata bahasa. Saya tak nak menyorot yang itu. Tapi sebab dah nampak, tegur teruslah, takut terlupa. Jadi kita gunakan, pada zaman yang penuh mencabar ini, kita perlu tabah menghadapi gelombang masa kini. Walaupun gelombang ini, saya fikir inilah perkataannya yang dibayangkan sebagai metafora. Menghadapi gelombang, sebab gelombang itu sesuatu yang digambarkan dengan laut, dengan wave ya, maknanya gelombang, mungkin gelombang apa. Dia macam tak lengkap ayat ni, menghadapi gelombang apa. Tambah sikit lah, kalau tambah sikit mungkin jadi cantik ayat ni. Pada zaman yang penuh cabaran ini, kita perlu tabah menghadapi gelombang apa. Gelombang IT ke, gelombang dia diberikan satu kawan dia, macam gelombang IT contohnya, gelombang kehidupan. Hidup tu tidak ada gelombang. Hidup itu satu yang abstract. Kita berikan satu image. Gelombang sesuatu eh. Jadi kalau yang itu saya cadangkan, begitulah. Jadi yang sekapat emas tadi, dia nampak tak? Dia macam kena tapi tak berapa tepat maksud dia. Yeah? Jadi tak berapa kena penggunaan metafora itu. Tak apa. Boleh berlatih lagi. Nanti saya akan berikan contoh-contoh. Kerana yang pentingnya ialah metafora ni tujuan dia, kita kena faham dulu. Dia mengembangkan idea kita. Dia mengembangkan idea. Dia mengungkapkan perasaan dan juga mencetuskan kesedaran. Yang itu kita nak jentik emosi, ingat kan benda-benda ni semua tujuan dia untuk menghidupkan swiss-swiss emosi. Mungkin dia betul, ada beberapa cadangan yang dalam komen tu pun sedang berlangsung. Saya komen kat sini, dalam komen tu pun berlangsung juga cadangan-cadangan kan. Okey, bagus eh, semua interaktif ni, sedang memberikan pandangan-pandangan ya. Ini satu contoh ayat lain lah yang boleh saya berikan untuk metafora. Misalnya, anak yang dilahirkan ini ialah intan payung. Nampak tak? Ialah intan payung. Walau busuk sekalipun, ia tetap bertakhta di hati. Walaupun ayat itu menunjukkan penggunaan yang nampak macam literal. Apa, macam mana anak dia lahir intan payung kan? Anak dia lahir orang ke intan ke payung? Bukan. Maksudnya anak yang lahir ini ialah intan payung. Macam tu. Okey, ada komen daripada Puan Khairunisa. Dia kata, jadi kena guna banyaknya emas yang digunakan. Perkara apa tadi? Sekejap. Ya. Okey, bukan begitu. Maksudnya bukan guna emas atau tidak. Maknanya apa yang mungkin adakah mungkin puan yang menulis ya? Mungkin puan punya dah muncul agaknya. Maksudnya yang kita kena tahu dulu apa yang cuba dikatakan dan diselindungkan dengan perkataan. Jadi kalau ayat itu tidak perlu diselindungkan, saya tak kata ayat itu salah. Ayat itu betul tetapi sebagai metafora, dia tak berapa jelas lah, tak berapa menjadi. Ya, itu saja. Saya tak kata ayat tu salah, ayat tu okey. Ayat tu semua yang bagi contoh tadi, ayat dia okey. Sekarang ni sama ada dia jadi metafora ataupun tidak. Nanti saya jawab lagi dalam komen yang secara bertulis insyaAllah ya. Okey, kita terus kepada simili. Tengok simili macam mana? Okey, simili. Ada satu contoh lagi. Ruang tamunya kecil tetapi segarnya sesegar hutan hujan tropika. Oh, ni cantik ayatnya ya. Ruang tamunya kecil tapi dia nak menceritakan aspek kesegarannya. Yang ini kalau saya komen, saya rasa boleh dipadatkan ayat ini. Ruang tamunya kecil tetapi sesegar hutan tropika. Terus je. Tak payahlah segarnya, sesegar kan dia macam ada pengulangan, tapi pengulangan itu tidaklah menekan apa-apa. Kita rasa saya cadangkan untuk tulisan sebaik-baiknya, ingat tak dulu kita dah pernah buat kuliah 3J ya, 3J. Jitu, jimat, jelas. Maknanya jitu, precision, tepat ayat pilihan kata kita, diksi kita tepat. Kemudian kita jimat, maknanya kalau boleh kita kurangkan lagi penggunaannya lebih baik dan maknanya sampai juga, tetap sampai dan jelas, clarity. Okey, jadi ruang tamunya kecil
tetapi sesegar hutan tropika. Ataupun namun sesegar hutan hujan tropika misalnya. Ya. Jadi kita kurangkan segar-segar dua kali itu. Nah, itu cadangan saya lah. Tapi penggunaan secara bandingan tu sesegar tu betul lah tu. Maknanya seperti perkataan ada seperti umpama, mbak, nak dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey. Hati bak terkena percikan bunga api tatkala mendengar perkhabaran sahabat sejati merajuk dengan diri kita. Okey, tengok dulu makna dia. Makna dia betapa penulis ini merasa orang budak sekarang kata tersentak. Ya? Tersentak. Dia tersentak tu maknanya dia tak sangka lah kawan baik dia merajuk kan. Jadi apabila dia nak buat bandingan itu, simili dia, perbandingan dia seperti terkena percikan bunga api. Untuk membuat perbandingan ini, cuba tengok dulu pernah main bunga api kan? Dan bagaimanakah apabila bunga api terpercik ke tangan? Sakit dia macam mana? Okey, bandingkan dengan perkhabaran sahabat sejati tau, bukan kawan biasa, bukan kawan satu office, bukan colleagues, bukan sahabat begitu. Sahabat sejati merajuk dengan diri, merajuk dengan diri. Maknanya merajuk dengan diri inilah dengan saya yang menuturkan itu, penulisnya. Jadi maknanya bayangkan seorang sahabat yang kita sentiasa rapat, akrab, rafiq itu tiba-tiba merajuk. Jadi mungkinkah bandingan itu sesuai atau tidak? Pada saya dia tak, macam tak sampai. Percikan bunga api ni sakit sikit je, dia macam orang kata bawah sikit dia dah gigit semut. Ikutlah bunga api mana dia main. Pada saya bayangkan sparklers tu kan, yang main masa budak-budak main masa raya tu, percikan bunga api tu. Jadi dia sakit tapi sikit je. Adakah itu degree, ya? Itukah tahap yang dimaksudkan oleh penulis? Atau mungkin hati ini bak tertikam belati, bak dicakar-cakar. Jadi maknanya cari bandingan yang sesuai dengan maksud apabila mendapat perkhabaran gitu. Saya tak kata ayat ni salah atau tidak, dia bergantung kepada maksud penulisnya. Okey, jadi saya tengok bandingan itu sebab simili ni perbandingan kan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, peristiwa yang telah lalu bagai mencuit hatiku bila terimbau segalanya diminda. Okey, sebelum saya betulkan tu, saya tegur sikit di tata bahasa. Peristiwa yang telah lalu ataupun peristiwa nak yang lalu boleh dipendekkan, peristiwa yang lalu bagai mencuit hatiku bila terimbau. Dia bukan bila terimbau, dia apabila. Apabila. Silap ni sebenarnya. Yang ni personifikasi. Minta maaf. Oh, tersilap. Okey, satu lagi. Saya rasa saya sebenarnya nak letak. Kita boleh, sekejap ya. Duduk di rumah tinggi. Okey, sekejap. Oh, duduk di rumah tinggi. Okey, sebentar. Ada sedikit. Sementara tu saya tengok ada komen. Ada komen daripada sini. Okey, ada banyak juga yang dah cuba buat komen, buat contoh ya. Bagus. Okey. Sekejap ya. Tak apa, ini soalan teknikal kecil je. Okey, terima kasih kepada yang dapat mengikuti dan diharapkan dapat buat contoh perbandingan tadi, metafora dengan simili. Metafora ni maknanya kita bercakap pada sesuatu tapi yang bukan itu yang kita maksudkan. Contoh paling mudah ialah peribahasa, ialah satu contoh metafora. Okey, ini dia simili yang ketiga. Okey, terima kasih kan. Alright, simili yang ketiga dikatakan duduk di rumah tinggi bagaikan aku tidak berpijak di bumi yang nyata. Ini contoh ketiga oleh penonton yang menghantarkan contoh. Duduk di rumah tinggi bagaikan aku tidak berpijak di bumi yang nyata. Dia menggunakan bagaikan lah. Okey, bergantung kepada tahap tinggi yang dimaksudkan. Kita tak tahu rumah tinggi ni rumah apa, rumah panggung kah? Rumah panggung ni maknanya rumah yang bertiang tinggi ataupun duduk rumah apartmen, kondo atau macam mana ya? Tak pasti, kita kena tengok konteks lah. Ayat ni tak ada masalah. Ni okey dah ni, bagaikan tu dah menunjukkan penggunaan simili yang betul. Mungkin kalau nak menunjukkan ketinggian, bagi kita nak memberi gambaran kan, gambaran dan kesan kepada pembaca. Jadi mungkin tinggi itu apakah kita nak bayangkan sayup kita pandang ke bawah. Pandang ke bawah tu sayupnya. Jadi maknanya mungkinkah, ni contoh, duduk di rumah yang tinggi itu bagaikan aku berdiri di puncak Everest contohnya. Oh, memanglah tak ada rumah atas Everest. Itulah namanya bandingan. Seolah-olah, konon-konon kan. Kalau di puncak Everest tu kan tinggi, menunjukkan tinggi. Bayangkan kita berada di tempat tinggi dan sayup untuk melihat ke bawah kan. Apakah itu
Okey. Baru kita tanya masalah pula dengan Kak Nisa punya. Kita tengok untuk yang ketiga, untuk personifikasi. Baik. Okey. Silakan Kak Nisa. Personifikasi. Ini bukan contoh personifikasi. Ini ialah, nyawa yang dipinjamkan Allah ini akan keluar seperti air dalam botol dan kita tuangkan ke dalam bekas lain, kan? Okey, contoh yang ini, personifikasi. Bagi contoh yang ini, dia seperti begini, ya. Personifikasi, kita kena ingat, dia sebenarnya ialah perbuatan yang kita, perbuatan manusia yang kita berikan kepada objek yang tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Biasanya objek yang tidak bernyawa lah. Objek tidak bernyawa diberikan kesan seperti manusia yang melakukan perkara tersebut. Contohnya yang dibawakan ini, nyawa yang dipinjamkan Allah ini akan keluar seperti air ke dalam botol dan kita tuangkan ke dalam bekas yang lain. Saya tidak melihat ada perbuatan manusia di situ, pergerakan dia. Jadi nyawa macam keluar ni boleh dikeluarkan orang, bukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi dia tak berapa tepat sebagai personifikasi. Ayat tu tak ada masalah. Ayat tu okey. Tapi dia bukan contoh personifikasi yang boleh saya nyatakan. Inilah personifikasi. Tak apa tempat, eh. Kita tengok yang seterusnya. Tatkala merehatkan diri, ku terasa hangatnya pelukan suasana yang dicipta oleh arwah ibu. Ini mungkin lebih dekat. Sebab dia kata pelukan suasana. Suasana itu kan tidak boleh memeluk. Suasana memeluk itu kan perbuatan manusia, kan? Ada suasana itu yang memeluk. Jadi maknanya dia memberikan image ataupun perlakuan manusia kepada satu benda yang tidak boleh melakukan perbuatan manusia. Itulah dia namanya personifikasi. Kan cantik tu. Tatkala merehatkan diri, ku terasa hangatnya pelukan. Pelukan biasanya hangat. Ya, pelukan kalau sejuk tu masalah pula, kan. Pelukan memang hangat dan suasana. Sebenarnya is warm. The warmth yang dicipta dalam mungkin ini merujuk kepada rumah ataupun kediaman dan sebagainya yang dicipta oleh arwah ibu. Jadi maknanya pelukan. Dia membandingkan, sebenarnya personifikasi juga adalah sejenis bandingan juga. Cuma dia memberikan sifat manusia. Iaitu seperti ibunya sedang memeluk. Tapi ibunya mencipta suasana seolah-olah suasana itu memeluk seperti ibunya juga yang pernah memeluk, kan. Nampak tak cantik tak ayat tu? Ini personifikasi yang baik, ya. Okey, seterusnya. Okey, ini peristiwa yang telah lalu. Bagai mencuit hatiku bila terimbau segalanya diminda. Okey, ni saya komen tadi, kan. Dia perkataan bila tu, yang di tengah-tengah tu, peristiwa yang telah lalu bagai mencuit hatiku bila terimbau. Dia bukan bila, dia mesti apabila. Ini satu contoh yang, ataupun ingatan lah, ingatan. Memang perkataan bila ni kita selalu guna dan kita selalu bandingkan sebagai where, kan. Where, where ialah, ada je perkataan where terus je kita letak bila. Sebenarnya bila ialah, I'm sorry, bukan where, when. Bila ini ialah kata soal. Kata soal, apabila ada perkataan bila, dia mesti diikuti dengan tanda soal. Jadi kalau yang dalam ayat ni kan ayat-ayat penyata, dia bukan ayat soal, kan. Jadi gantikan dengan apabila. Jadi peristiwa yang telah lalu bagai mencuit hatiku, apabila, apabila terimbau segalanya diminda. Diminda tu jarak, sebab tempat, kan. Dia bukan perbuatan, kan. Di sana ya, saya selalu ingat dari zaman sekolah, kalau perkataan tu rapat tu jauh, kalau misalnya saya jumpa perkataan diminda, saya cuba tukar. Boleh tak meminda, meminda, bukan meminda, meminda. Boleh tak meminda? Tak boleh. Jadi maknanya dia mesti jarak. Diminda, di tempat. Di tempat dia kena jauh. Itu saja. Ingat tempat, tempat jauh, tempat jauh. Perbuatan dekat. Jadi yang ini lebih baik, ini pun bagus juga. Peristiwa yang telah lalu bagai mencuit. Cuit, cuit kan guna jari, kan. Peristiwa itu seorang mencuit. Dia terimbau dan mencuit. Ini juga satu contoh personifikasi. Okay, kalau tak berapa jelas lagi, mungkin saya bagi contoh lain. Kucing siam itu menari-nari di atas meja. Ini semua yang peminat-peminat kucing, kan. Kucing siam itu menari-nari. Mana pula lah kucing itu menari? Tak boleh. Tetapi kita memberikan sifat manusia. Seolah-olah kucing itu tahu rentak. Okey, itu dulu. Komen untuk yang sudi menghantar. Terima kasih banyak respons itu. Jadi untuk kelas hari ini nanti, apabila sudah diterangkan dan sekiranya faham, mungkin boleh cuba dan tag kami berdua supaya kami boleh lihat. InsyaAllah kami kumpul dan mana tahu kalau sempat untuk kelas yang akan datang, kita bincang seperti ini. Harap-harap berkesan dan bermanfaat. Mohon maaf kalau mana-mana yang tersilap saya komen tu, tapi ini ialah untuk kelas yang minggu lepas. Okey,
Alright, alhamdulillah ya. Jadi bertuah, sungguh bertuah penonton yang kita tampil ya. Maklum balas penonton yang kita tampilkan. Saya nampak meriahnya di ruangan komen. Nanti kita tengok satu-satu. Ini free class. Free class dari Munshi. Munshi dia orang bahasa bukan calang-calang orang ya. Okey, kita rasa bertuahlah kerana terus ya. Then and then Puan Nisa memberikan saranan, penambahbaikan, apa-apa pun pada saya, dia perlu diletakkan ya, stylistic device ni diletakkan dalam konteks penceritaan kita yang kita mahu tukangi. Ada satu komen yang mungkin saya nak jawab terus kat sini. Yang bawah sekali saya rasa daripada Tuan Hassan Hasari tu. Dia kata kalau dapat dinaikkan. Ya, dia kata ada berapa ratio ya, berapa ratio. Maknanya berapa banyak kita nak gunakan. Ini soalan yang baik. Kita pernah bincang juga kan dalam beberapa kali pertemuan untuk ini, kita kata berapa banyak yang kita nak letak. Okay, dia bukan setiap ayat tu letak metafora, setiap ayat letak simili, setiap ayat letak personifikasi. Tak boleh. Dia macam kita susun bunga, kalau kita buat jambangan, bukan semua benda, semua bunga tu kita nak letak. Jadi kita harus ada, dia tidak boleh dimatematikan, oh ni 5, ini 2, ini 1. Dia bukan macam tu. Maknanya kita dapat rasa, your instinct as a writer kan, instinct kita sebagai penulis tu kita tahu sebenarnya ini cantik tambah sikit. Taruh satu metafora dekat sini. Macam orang melukis, bukan semua dia nak gelapkan, bukan semua dia nak terangkan. Tapi ada bahagian, ini kita bagi gelap sikit, ini terang sikit. Mungkin metafora, personifikasi dan simili ini tidak berlangsung pun ketika kita menulis draft pertama. Tapi apabila kita buat suntingan, kita tengok, ni tambah sikit kot, orang tak nampak perbandingan ni macam apa ya. Kita tambah dekat situ. Jadi mungkin itu berlaku. Jadi kita tengok, ingat tujuan dia adalah untuk memberi kesan. Ini pun satu daripada special effect yang kita nak bincang hari ni. Ini contoh yang kita bagi nama special effects. Mana effect khas yang kita nak, apa yang kita nak kesan ni kepada pembaca. Dia tadi dia nak bayangkan rumah dia tinggi, sayup. Adakah dia nak kata bandingan dia seperti pada atas gunung? Gunung apa? Bagi spesifik sikit, gunung tu ada banyak jenis. Kalau Gunung Datuk dekat Negeri Sembilan dia rendah aja. Nama dia gunung tapi rendah. Macam tu. Baik, itu mungkin kalau saya katakan dia mengikutlah kadar yang diperlukan oleh tulisan tuan-tuan dan puan-puan. Betul, saya tertarik dengan Puan Nisa kata the first draft yang kita buat mungkin hambar je kan. Tetapi harapnya selepas pengisian ya, bahagian satu, dua minggu lepas dan yang ini insyaAllah ya, dia akan lebih kita cuba untuk memekarkan, menyegarkan penceritaan kita dengan gaya bahasa yang kita telah pun warisi, cumanya kita terlupa, kita belum tahu lagi. Dan inilah peluang, inilah kita kata kelompangan yang secangkir kopi jam 10 mahu penuhkan. Khas untuk tuan-tuan semua. Okey, kita nak terus pada special effects. Saya pun tak sabar lagi, tak sabar nak tahu lebih lanjut tentang, kita nak bincang lagi 3 insyaAllah ya, hopefully dengan masa yang ada kita dapat mencerakinkan 3 gaya bahasa. So teruskan Puan Nisa Harun, silakan. Baik, hari ini saya akan cuba perkenalkan 3 lagi. InsyaAllah dapat kot kita masukkan ketiga-tiga ini ya. 3 perkara yang ingin saya perkenalkan, iaitu hyperbola, litotes dan euphemisma. Euphemisma. Hyperbola, litotes ataupun litotes, euphemisma. Okey, kita tengok satu-satu ya. Hyperbola. Hyperbola ni maknanya tak ada kena-mena dengan bola. Walaupun nama dia hyperbola, dia hyperbol. Kalau nak buat carian lanjut dalam bahasa Inggeris, cari hyper, H-Y, hyper, B-O-L-E, B-O-L-E, hyperbol. Ia adalah satu gambaran yang melampau-lampau untuk memberikan kesan tertentu. Contoh, mungkin biasa dengar puisi Khairil Anwar, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bawah sekali tu, dia ada satu ungkapan yang sangat terkenal. Aku ingin hidup 1,000 tahun lagi. Aku ingin hidup 1,000 tahun lagi. Ada orang hidup 1,000 tahun. 100 pun belum tentu, 50 pun wallahualam, kita tahu kan. Tapi dia mengatakan bahawa dia tidak ada maksud yang cuba disampaikan di situ. Aku ingin hidup 1,000 tahun lagi. Dalam novel saya Lentera Mustika, saya ada buat satu ungkapan. Aku ingin mencintaimu 1,000 tahun lagi. Ini yang mengambil semangat daripada puisi Khairil Anwar juga. Aku ingin mencintaimu 1,000 tahun lagi. Maknanya forever lah. Forever, sampai bila-bila, selama-lamanya. Jadi daripada kita, aku ingin hidup selama-lamanya. Kan macam, nampak tak beza kesan dia dengan aku ingin hidup 1,000 tahun lagi. 1,000, dia menyebabkan orang
terfikir tau secara matematik dia boleh hidup 1000. Oh tak boleh, tapi dia nak hidup 1000 tahun lagi. Maknanya cuba tengok lapis yang kedua. Yang pertama dia literal, memang tak logik. Bukan soal logik dekat sini, tapi kesan, special effects. Dia nak kesan, kata, wah lamanya dia nak hidup. Tapi ironinya Khairi Anwar meninggal pada usia 40-an. Jadi nampak tak? Ada ironi dekat situ kan. Itu penyairnya lah, tak apa. Jadi itu hyperbola. Hyperbola ni contoh untuk hyperbola tadi. Dia semacam satu kesan yang berlebih-lebihan yang kita nak letakkan. Ada tujuan lah. Misalnya kita kata dalam sajak-sajak perjuangan, sajak-sajak kemerdekaan ni selalu kita jumpa ungkapan-ungkapan yang berputih tulang, jangan putih mata dan sebagainya. Itu satu ungkapan-ungkapan yang kita akan terus berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Itu hyperbola. Bayangkan literally titisan darah sedang menitik yang last sekali tu, apakah perjuangan yang kita boleh buat? Nak angkat tangan pun mungkin tak boleh sebab kita dalam proses kematian kan, titisan darah yang terakhir, the last drop, mungkin dah mati tapi darah tu masih yang last masih menitik kan, secara sainsnya lah. Okey, jadi kan tak boleh. Tetapi yang dimaksudkan ialah kita terus berjuang, kami akan terus berjuang ataupun kita akan terus berjuang sehingga ketitisan darah terakhir ni menentang penjajah semua kan dan sebagainya. Apa yang dimaksudkan? Maknanya tidak akan mengalah. Kalau kita kata, kita tidak akan mengalah. Nampak tak kesan dia? Okey, baik, macam tu je. Tapi kita akan berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Nampak tak semangatnya, rasa tidak mahu mengalahnya, ketitisan darah terakhir itu. Artinya mungkin dia ambil contoh, kalau tak boleh nak berjuang dengan kudrat, dengan tenaga, kita berjuang dengan lisan. Tak boleh dengan lisan, dengan hati. Dan apabila tak boleh, artinya kita pun berjuang sehingga ketitisan darah terakhir itu, maksudnya kalau tak boleh, hati ni tetap menentang walaupun badan semua tak digerak dah. Nampak tak gitu? Maknanya tidak berhenti berjuang. Tapi dia tak kata, kami tidak akan berhenti berjuang. Kita tidak akan berhenti berjuang. Kan tak ada kesan yang diharapkan. Okey, ataupun kita tidak akan berpatah kembali. Kita tidak akan berpatah kembali. Biar putih tulang, jangan sampai putih mata. Ini beberapa ungkapan yang selalunya diletakkan dalam kes-kes perjuangan. Itu hyperbola. Saya bawakan penerangan dulu supaya lepas ni kita buat perbincangan. Yang kedua ialah litotis. Litotis. Litotis ini kalau kita nak Google pun boleh jumpa banyak. Ini di bawah statistic device boleh jumpa litotis. Kita tahu sebenarnya dan kita pernah guna. Misalnya katalah rumah kita besar. Yang datang itu, kawan kita yang datang itu, kita tahu dari segi status ekonomi dia rumah dia taklah sebesar rumah kita. Tapi kita bukan nak raikan rumah kita yang besar itu. Dan tak naklah dia rasa macam overwhelming, rasa macam alamak besarnya rumah dia. Kita kata macam ni, silalah masuk, inilah pondok buruk saya. Macam tu kan, pernah dengar kan? Ini kita merendahkan sesuatu walaupun orang yang datang tu tahu ini bukan pondok, okey. Dia kata kan, bukan itu maksudnya. Artinya dia sedang merendahkan. Jadi jangan fikirlah pasal rumah dia. It's about you and me. Tentang kita berdua, persahabatan kita, bukan pasal rumah saya. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris kan kita pernah dengar orang kata welcome to my humble home. Humble tu kan kita merendah kan. Budak-budak sekarang kata ni sejenis humble brag lah ni. Dia nak menunjuk tapi dia merendahkan. Boleh je, tak ada masalah. Artinya dia tidak memberi, janganlah tengok yang besar-besar ini. Isu dia sekarang ialah, yang lebih penting ialah hubungan kita, bukan apa yang saya ada kan. Jadi maknanya dia mengecilkan contoh ayat tadi, understatement, ya betul. Understatement tadi dia merendahkan dengan sengaja untuk memberi kesan yang lebih cantik lah. Lebih cantik untuk kesan yang dia nak itu supaya jangan diterasa seperti dia menunjuk-nunjuk. Yeah? Okay, itu litotis. Jangan risau, tak ingat nama dia. Tapi kita tahu bahawa kita ini boleh menggunakan ayat yang sedemikian. Contohnya, kadang-kadang kita merendah diri kan, siapalah yang sudi pada saya. Nampak kan? Siapalah yang sudi pada saya. Memang ada orang sudi dengan kita kan, tetapi kita kata begitu untuk kita merendahkan diri. Siapalah yang sudi pada saya. Contohnya, okay. Itu satu contoh litotis. Okay, saya teruskan sebab dia berkait sebenarnya ni. Saya masuk euphemisme. Euphemisme. Euphemisme ini ialah kesan yang kita nak apabila kita nak cakap satu benda yang sensitif, satu perkara yang tak enak disebut secara langsung. Jadi kita tone down, kita kurangkan kesan sensitivity itu dan kita tulis dengan cara begini. Contohnya, euphemism.
apabila kita kata sesuatu, apabila kita nak katakan dalam euphemism ini, contoh yang lebih mudah lah, sebenarnya saya nak bagi contoh. Okay, dulu kita kata orang cacat. Katanya dia tu orang cacat. Tapi sekarang, kemudian dipindahkan kepada orang kurang upaya. Itu euphemism. Sekarang ni diubah lagi. Dia boleh berubah ya. Sekarang dijadikan orang kelainan upaya. Dalam bahasa Inggeris juga ada kan. Dia tidak dikatakan a person with disability atau a disabled person. Kita kan kata a person with different ability. Nampak kan penggunaan dia? Misalnya perkataan kalau kita ke hospital, kita akan diminta untuk ujian. Secara sains ni betul, ujian air kencing. Okay, jadi ujian air kencing itu ialah sesuatu yang memang tepat, spesifik, itu maksud dia. Dan sains dia tak boleh nak berlapik-lapik lah begitu. Jadi apabila kita dapat, nurse atau pemisi itu akan kata, puan, encik, makcik ke, ambil ni, botol ni, sida ke bilik air. Kan, sida ke bilik air. Maknanya tak payahlah cakap apa nak buat dalam bilik air tu kan, dengan bekas botol yang diberikan itu. Jadi kita tahulah, bilik air ialah satu sejenis euphemism. Dia kata, kalau kita pergi rumah orang, kita akan kata, boleh tumpang bilik air? Tumpang bilik air. Begitu kan? Alright, person with special needs. Ya, yeah, betul. Itu juga satu ungkapan yang kita akan gunakan. Person with special needs untuk ni. Sebab saya tahu Tuan Hassan ini bertugas dalam bidang perubatan kan? Jadi mungkin ada banyak lagi istilah yang kita gunakan. Ini sebenarnya untuk melunakkan lagi pemilihan kata-kata. Jadi yang kasar dia, air kencing. Ya, air kencing tu kasar. Takkanlah kita cakap, kita ajar anak kita pergi sekolah pun jangan cakap macam tu dekat cikgu. Cikgu, boleh saya pergi bilik air kan? Kita kata, can I go to the bathroom? Kita akan kata begitu. Ada satu perkataan yang lebih halus lagi untuk menggambarkan itu. Perkataan ni ialah air seni. Air seni ya. Jangan dengar kan? Air seni sebenarnya bermaksud sama seperti air kencing. Kalau dalam bahasa-bahasa lama dia akan gunakan air seni. Nampak tak lebih halus ya? Itu euphemism. Contoh yang boleh kita gunakan. Misalnya orang yang dalam sastra juga dalam tulisan-tulisan baca cerpen ke mana-mana kan. Kita kata, kita nak kata yang watak ini dia cacat penglihatan, dia buta. Jadi kita boleh gantikan dengan, boleh tolong makcik timah ni, dia tak nampak. Jadi ikut konteks lah, ikut konteks tu. Jadi itu menunjukkan kita kata, tolong makcik timah tu dia buta. Nampak kesan itu pun, nada tu pun. Nak sebenarnya nak menghina ke, nak menyatakan ke dan sebagainya. Jadi bergantung eh. Saya tak kata semua tempat tu boleh digunakan dengan begitu rupa, dengan semuanya kita nak euphemism, tak boleh lah. Tengok keadaan. Ya. Dia ini, ke mana kita nak cari perkataan ni? Kita gunakan thesaurus. Bandingkan thesaurus eh. Cari thesaurus, kalau tak tahu cari perkataan-perkataan ini, cari bandingan-bandingan dia. Contoh paling mudah ialah perkataan mati. Perkataan mati, kalau saya buat kelas selalu saya buat contoh. Okey, cuba datangkan perkataan lain yang maksud dia mati. Okey, sekarang mari kita komen, saya tengok komen. Apakah perkataan lain yang boleh digunakan, yang lebih manis, yang lebih sesuai, yang lebih kasar pun tak apa, yang maksud dia mati. Mari kita tengok komen, mari komen. Apakah perkataan yang keluar untuk menggantikan perkataan mati? Mari kita tengok. Ada yang nak jawab dekat sini? Nanti Puan Lian akan pilih, ada tak komen. Okay. Tutup mata. Tidur pun tutup mata juga kan? Tengok ya, hati-hati. Lagi, boleh betul? Kita tengok ayat lah dalam konteks. Ada lagi nak jawab? Mati, menutup mata, meninggal, ya. Lagi? Terhentu, terhenti. Terhenti nafas. Kembali ke negeri abadi, ya. Cantik dah. Meninggalkan dunia yang fana, terhenti nafas, ya, ya, ya. Lagi. Habis nafas. Okay, kembali ke rahmatullah. Cantik. Nampak kan? Maknanya ini sejenis euphemism yang tuan-tuan dan puan-puan sedang lakukan ini. Sebenarnya sedang memberikan euphemism. Sedang membuat latihan euphemism sebenarnya bagi perkataan mati. Maknanya kita tak guna perkataan mati, kita letakkan satu pilihan ataupun ungkapan yang lebih sesuai bagi menggambarkan maksud tersebut. Nampak kan? Ada macam-macam eh? Ada pelbagai. Jadi
yang kita lakukan ini daripada kelas yang 2 minggu lepas, secangkir kopi yang 2 minggu lepas dan hari ini ialah apa-apa ungkapan yang kita nyatakan ini haruslah segar. Segar maknanya kalau boleh ciptaan kita. Tapi yang biasa digunakan tu pun boleh juga. Tapi kalau lebih cantik kan, kalau ungkapan tu kita yang pertama kali buat, oh itu lebih cantik lah kalau dapat. Kalau kasar dia mampus kan. Habis tu kalau dia nampak lipas, yang lipas tu kacau dia kan. Dia ambil surat khabar tu, dia pukul. Ha, meninggal dunia kamu. Takkan nak cakap macam tu dengan lipas? Tentulah tak sesuai konteks untuk dialog tu kan. Jadi dia kata, ha mampus kau. Macam tu lah. Marah. Sebab mampus itu kan datang dengan emosi yang memang marah sangat kan. Baru keluar perkataan begitu. Dia kalau kalau ketuk je, dia macam meninggal kau. Dia macam tak kena kan, emosi tu macam tak congruent pula dia punya penggunaan ya. Okay, jadi terima kasih banyak. Ramai yang telah memberi komen kat situ. Jadi fahamlah maksudnya ya. Jadi apakah gunanya, apakah pilihan yang kita ada ini sebagai special effect dia, kesan dia. Kesan dia ialah untuk kita nak apa sebenarnya. Jadi maknanya rumahnya kotor, macam ni ada soalan, boleh tolong saya kalau nak kata rumahnya kotor contoh ayat yang manis bagaimana? Macam mana ni? Ada yang minta tolong, ada cadangan? Ada dalam kalangan pendengar yang rasa boleh maniskan lagi ayat tu? Boleh tak? Ada yang nak cuba? Nanti kita tunggu ya, komen dia. Jadi kan hyperbola, litotes dengan euphemism ini ketiga-tiganya berkait. Ingat hyperbola ni melebih-lebihkan, exaggeration. Exaggeration dengan tujuan memberi kesan yang tertentu. Ada kesan yang kita nak, bukan saya sajalah. Jadi untuk hyperbola tadi, misalnya dia nak memberikan kesan yang melampau-lampau untuk kerana apabila kita nak menyatakan perasaan atau emosi kita itu, kita nak rasa kegembiraan, kita nak kegembiraan itu sampai pada katakan 50%, okay, tulisan kita haruslah sampai ke 80 atau 90%, barulah pembaca akan tiba pada 50% yang kita tujukan itu. Nah, mungkin dia akan sampai kat situ kah? Ataupun sebenarnya kita nak sampai, katakan kalau yang mengikuti tulisan saya, Kembara Sastra ni Saharun UK, London, kebanyakan merasakan dia penat kepada saya. Sebenarnya banyak saya masukkan unsur-unsur yang kita bincangkan dalam dua kelas yang lepas sehingga hari ini, banyak unsur saya masukkan di situ. Tak payah katalah ini apa pola, ini lah totis kan, taklah begitu-begitu. Tapi sebenarnya apabila kita mahir, kita menggunakan ayat-ayat begini, ini dipanggil stylistic device, kita masukkan dalam tulisan, akan terasa. Orang yang membaca tulisan tu rasa, ya Allah, aku rasa macam aku penat lah dengan Ponisa, sama je penat yang macam dia tarik beg, dia terasa. Sebenarnya saya nak transfer rasa itu. Jadi, bukan senang kan nak transfer rasa, nak pindahkan rasa itu. Jadi, kita ada stylistic device. Kalau artis atau pelukis, dia ada warna-warna dia. Dia boleh main toner, dia boleh main shading dan sebagainya kan untuk memberi kesan. Untuk dapatkan, kenapa kita make up? Kenapa kita nak dapatkan, kat sini kita taruh blusher. Tujuan kita taruh blusher untuk kita highlight kita punya cheekbone. Itu tujuan dia. Kenapa kita taruh eyeliner, eyelashes, eyeshadow dan sebagainya untuk highlight bahagian yang mana. Jadi ada sebab, bukan main tenye-tenye je kan. Ada sebab yang kita letakkan. Jadi tulisan, kita cuma ada kata-kata. That's it. Kita tak ada warna-warna pun kan untuk kita tukar, untuk memberikan kesan dan sebagainya. Tak. Kita cuma ada pilihan kata-kata dan kita ada penanda penanda bacaan ya, kita ada tanda-tanda, kita letak tanda soal, tanda seru dan sebagainya untuk memberi kesan-kesan yang kita harapkan sampai kepada pembaca. Okey, ya. Itu pengenalan kepada ya. Hyperbola, litotes dan euphemism. Macam mana ya? Okey, Puan Nisa, ni soalan daripada puan Karunisa Hamzah kan. So ini dia punya apa? Yang lebih manis daripada rumah tu kotor, bersawang rumah. Ada beberapa komen yang bersawang, rumahnya bagai tongkang pecah, okey juga. Ini tongkang pecah ni tengok degree lah. Degree maknanya rumah dia kotor macam mana . Okey, mari kita tengok ada beberapa komen ni. Teratak itu sebagai ganti nama rumah jika pemilik itu seratak sebagai ganti nama. Itu soalan. Soalan. Yang ni ada Puan Ismail Syarif, dia kata rumahnya menyakitkan pandangan. Okey juga, menyakitkan pandangan. Ini dia dah bermain sedikit dengan sedikit personifikasi pun ada kan, sebab pandangan tu macam dia nak sakit. Sakit tu pada manusia kan. Dia dah mainkan sikit rumahnya. Ada personifikasi di situ. Rumahnya menyakitkan pandangan. Bagaikan tongkang pecah. Ini simili. Bagaikan bagai tongkang pecah. Nak tahu tongkang pecah macam mana? Kena tengok dulu
kena tahu tongkang tu apa. Tongkang tu apa dan bagaimana apabila tongkang yang biasanya membawa barangan dagangan, kargo eh. Dan kargo ni biasanya orang bawa pack, penuh dan pecah, maknanya berselerak tu, jatuh dia macam mana. Dia, tengok dulu literal dia, lepas tu bandingkan dengan yang secara metaforik ataupun secara bandingan yang nak dicubakan. Begitu kan. Yang satu lagi tadi ialah, apa tadi? Rumah dia macam tidak berpenghuni. Itu kan sunyi pula. Rumah tidak berpenghuni ni dah kosong kan. Rumah tidak berpenghuni ni mungkin maksudnya lalang-lalang dia tumbuh dan sebagainya, tidak berpenghuni. Ataupun lamanya tidak terjaga dan sebagainya kan. Kita nak kata begitu. Tidak terjaga beza dengan yang dimasukkan, yang disoal oleh Puan Karunisa tadi. Dia kata rumah dia kotor. Kotor, jadi ada banyak kan cara untuk menyatakan rumahnya menyesakkan hidung. Wah ni bau kot. Banyak durian ke dalam rumah dia? jadi nampak tak? Setiap ungkapan itu memberi kesan yang berbeza kepada setiap orang. Jadi oleh itu, kita perlu berikan bandingan yang lebih sesuai. Pengsan bila masuk rumah dia. Ini Puan Karunisa sendiri jawab. Ya ke? Pengsan bila pengsan apabila ya Karunisa? Nanti kita teringat kita betulkan lah. Ini sambil teringat sambil menyunting kan. Okey, tongkang pecah macam sepah. Saya nak cuba ceringan yang lebih manis untuk rumahnya ini boleh dibersihkan lagi. Nampak tak ya pemirsa? Rumahnya boleh. Saya suka yang ni. Menyakitkan pandangan kan. Dia nak memaniskan lagi. Dia macam dia tak naklah dia tak nak judge, rumah itu seperti yang dimasukkan tadi kan. Dia cuba untuk tidaklah. Okey tak apa. Boleh berlatih lagi, boleh cuba. Okey, ada soalan. Ini cantik juga. Teratak sebagai ganti nama rumah sesuai jika pemilik rumah menulisnya kan? Adakah sesuai jika orang lain menulisnya sekiranya pergi ke teratak seorang sedangkan rumah itu besar? Okey, teratak ni satu konsep. Ini maknanya biasanya tuan rumah dia kata ni teratak saya kan? Jadi biasanya bergantung kepada tujuan kita melihat kadang-kadang kita hormat kepada rumah orang, kepada orang itu. Rumah dia biasa-biasa je, tapi kita akan membesar-besarkan rumah itu sebagai tanda hormat. Oh, kita masuk, jom kita tengok istana dia macam mana. Okay, kalau kita guna istana itu, adakah tujuan kita itu untuk kita tahu rumah dia bukan macam istana, tapi kita menggunakan perkataan itu, dia kemungkinan orang yang mendengar itu ataupun tuan rumah itu akan terasa kerana tahulah rumah kecil, tak payah nak cakap istana kan. Adakah kesan itu sampai ataupun yang sebaliknya, bergantung. Dia kembali kepada niat kita berkata perkataan tu dan apakah kesan yang diharapkan. Kesan yang diharapkan. Jadi memang biasanya tuan rumah akan berkata teratak lah. Inilah. Paling tidak pun kalau rumah dia besar macam mana pun, inilah tempat saya, inilah rumah saya, inilah. Kita humble, kita merendahkan diri kita kepada tetamu biasanya. Sebab yang penting dalam konteks tu kita kena faham bahawa yang diraikan ialah tetamu. Bukannya rumah dia. Rumah dia tu tempat kebetulan kita jumpa kan. Itu. Jadi begitu. Kebanyakan akan melihat demikian. Okay, boleh tu? Boleh. Teratakku yang indah. Okey. Bagus pula, banyak betul respon hari ni ya. Sebab dia lebih praktikal, jadi semua ni kalau Puan Nisa nak tahu semuanya penulis-penulis, bakal penulis. Yeah, betul. So kita raikan mereka. Semuanya nak mencantikkan, mengindahkan bahasa. Rumahku bagai kapal karam. Pada hujung minggu. Kapal karam pun boleh. Dia degree kapal karam tu tak sama macam kapal pecah. Sebab kapal karam kan, kapal karam dia ada banyak, kalau kita tengok secara literal, kapal yang karam, kapal tu karam. Tapi memang ada barang-barang yang timbul. Barang-barang yang timbul di atas air tu, yang itulah yang dikatakan, barang sepa-sepa atas tu kan. Mana dia, takkanlah kapal karam barang ni elok itu susu atas air, atas laut kan. Dia tak macam tu. Maknanya bersepa-sepa. Dia kena tengok macam tu. Jadi latihan dia sebenarnya ialah apabila kita menjumpai ataupun melihat peribahasa, kita lihat secara literal dulu, cuba tengok apakah maksudnya secara literal, lepas tu baru kita tengok yang bandingan dia. Kena objek lah. Sebab tu saya kata apa tu contoh yang pernah sebut sebelum ini, apabila kita katakan peribahasa mencurahkan air ke daun keladi. Mencurah air ke daun keladi. Cuba curah air dulu ke daun keladi. Kena cari lah pokok keladi kan. PKP ni mana pula nak cari pokok keladi. Mungkin ada pokok keladi kecil yang kat rumah tu, yang indoor plant, kalau ada keladi juga, ada keladi kecil. Kerana apa? Kita tahu permukaan dia secara sains dia, secara saintifik dia ialah permukaan dia sangat licin, dia berminyak. Oleh itu air tidak boleh masuk ke situ kan. Jadi apabila air dicurahkan, satu pun air itu tidak akan tinggal di atas daun tersebut kan. Itu dimasukkan bagaikan mencurah air ke daun keladi. Maknanya tak satu pun tak dekat.
Jadi ini contoh beberapa yang memberikan kesan, itu yang dikatakan special effect tadi. Bukan special effect apa, sebab kalau untuk filem, kalau untuk filem misalnya, apabila kita nak menggambarkan kekerdilan kita berbanding dengan sesuatu yang lebih besar, filem akan menggunakan, bahasa kamera akan menggunakan angle daripada bawah. Maknanya dia akan ambil gambar angle kamera daripada bawah, nampak bangunan yang tinggi dan watak atau tokoh itu sedang mendongak barangkali, melihat kepada tingginya bangunan. Jadi tujuan dia adalah untuk menunjukkan dua, sama ada bangunan itu tinggi atau watak tadi terasa dirinya rendah ataupun kerdil, tidak sampai lagi kan. Jadi dia tak berkata-kata, sebab dalam filem bukan semua nak diungkapkan tapi mesti ditunjukkan. Jadi bahasa visual dia begitu. Jadi dalam kata-kata pula kita perlu membuat bandingan. Kita menggunakan perbandingan, kita menggunakan ayat untuk menjadikan menjadikan kesan yang diharapkan itu sampai. Yang di sini dah dikatakan permainan kata-kata. Bukan sekadar main-main tapi ada kesan yang diharapkan daripada setiap. Yang saya perkenalkan ini ialah nama-nama dia secara teknikal. Tak hafal pun tak apa. Ya, tak hafal pun tak apa, bukan soal saya tahu namanya tapi tak boleh guna, tak guna juga kan. Jadi rumahnya dihias permainan. Ini maknanya dia hias ialah sesuatu yang menyeronokkan. Permainan cucu yang bertaburan dia sedikit digunakan perkataan dihias kan. Maknanya mungkin dia maknanya dari pada saya dia nampak rasa ada keseronokannya dekat situ. Maknanya rumah ni hidup kan, rumah ni hidup. Cucu-cucu yang mainan dia bertabur-tabur tu bukanlah satu masalah bagi dia. Bagi dia sesuatu yang diraikan, sebab hiasan ialah sesuatu yang kita suka kan. Dia suka, maknanya walaupun dia guna perkataan dihias, dihias permainan cucu yang bertaburan, maknanya rumah ini ada life, ada di rumah ni hidup, bukan tak ada apa-apa pun. Rumahnya elok tersusun tapi tak ada life. Kan beza kan dengan rumah yang bersih-bersih ipar tapi sebenarnya ada live dekat situ. Cantik juga ayat ni, rumahnya dihias cantik juga. Saya nampak Puan Nisa kalau tengok Bunda Siti punya ayat ni, dia ada contrasting effect. Satu dihias, yes. Satu lagi bertaburan. So dia kadang-kadang satu ayat yang ada contrast factor tu memang dia punya kesan berlainan kan? Ini dinamakan ironi. Ironi, ada istilah dia. Tapi kita tak masuk dalam kelas ni, mungkin akan datang. Tapi sebenarnya ironi. Kita sengaja meletakkan sesuatu itu bertentangan untuk memberikan kesan yang bertentangan. Satu lagi, kalau lagi dari segi sastranya, dipanggil oksimoron. Ini saya tak nak sebut kat sini lah. Ini sekadar perkenalkan saja. Oksimoron, O-X-Y-M-O-R-O-N, oksimoron. Dia tak ada kena-mena dengan anything moronic ya. Dia bukan kebodohan. Di istilah saja. Oksimoron maknanya kita meletakkan sesuatu yang bertentangan. Ini Shakespeare pun pernah guna dulu. Dia kata, parting is such a sweet sorrow. Parting, perpisahan. Sejak lagi kita akan berpisah, kita ada 5 minit lagi di udara. Parting is such a sweet sorrow. Sorrow, sedih. Tapi is sweet. Is sweet kan, bittersweet kan. Jadi dia kata, parting is such a sweet sorrow. Itu daripada Romeo and Juliet. Romeo and Juliet sebab dia berpisah, dia sedih. Tetapi dia tahu dia akan berjumpa lagi malam besok kan, dan sebagainya. Jadi dia kata, ungkapan, kata setiap saya, ungkapan oleh Romeo kot, dia kata, parting is such a sweet sorrow. Jadi itu satu sejenis oksimoron. Bertentangan kepada makna untuk memberi kesan yang lebih cantik kan, lebih cantik kepada daripada hari ni kita berpisah. Gitu je. Ini ironi ataupun oksimoron, tapi dia lebih cantik lah. Okay. Macam-macam komen kat dalam ni ya. Okay. Okay, mungkin boleh teruskan Puan Nisa. Kadang-kadang kita nak tahu degree tu sebab kita ambil yang apa? Semua yang okay, macam saya sendirilah penulis kan, nak mula menulis ni selain daripada kita kena tahu maksud literal ya, kita juga kena tahu konteks ayat kita ya. Kita nak tahu itulah macam mana kita sesuaikan degree of apa hyperbole kita, degree of litotes kita, macam mana tu. Okey, jadi maknanya kita sendiri kena tahu sebenarnya kita ni nak sampai ke tahap yang mana, apa yang kita maksudkan. Selalunya kan penulis dia dapat melarikan diri daripada menerangkan sesuatu dengan lebih detail. Kerana dia kata contohlah, ni paling mudah. Katakanlah kalau penulis buku kanak-kanak, dia kata ada seekor itik berenang di atas kolam. Tapi penulis tak pernah kata itik itu itik apa. Jadi pelukis dia pening kepala. Ni nak itik apa ni? Nak itik nila? Nak itik jawa? Itik angsa? Itik apa yang nak dilukiskan? Jadi pelukis dia perlukan detail itu. Ni kalau dalam sastra kanak-kanak selalu saya berbincang dengan pelukis-pelukis. Dia kata sebab kami pelukis tak boleh lari. Kami tak boleh lukis itik je. Itik apa?
Jadi penulis kena belajar berfikir dengan lebih tepat itik yang dimaksudkan itu itik apa. Gambaran-gambaran tadi bergantung kepada cara kita menerangkan. Itu gambaran lah dari segi showing kan. Tapi dari segi ini lebih kepada apa yang kita bincangkan dua hari lepas ni semua. Ini lebih kepada perasaan. Dan perasaan itu ada tahap dia, ada degree. Maknanya ada tahap ini, tahap sikit, tahap kurang. Kalau sakit pun ada on the scale of 1 to 10. Ya, ada sakit dia yang mana satu kan. Jadi degree yang mana kita masukkan. Kekecewaan. Jadi maknanya kalau katakan, kalau kita nak menggambarkan suasana perang, maksudnya di Timur Tengah banyak suasana perang, di Palestin dan sebagainya, kita kata, kalau kita kata peluru itu menembusi tubuhnya dan darah terpecik. Darah terpecik je. Jadi macam peluru, cuba kalau tak pasti, ini kena research dulu eh, macam manakah peluru yang menembusi tubuh badan manusia dan kemudian darah terpecik je. Kenapa tak degree dia sikit je tu? Terpercik, tik, macam tu terpercik. Terpercik tu, ingat perbuatan terpercik tu macam mana? Okay, so the next, macam mungkin darahnya bersimbah, tersimbah. Disimbah tu daripada air yang daripada dalam bekas, dalam bucket and timber, kita simbah ke dinding. Tersimbah darahnya, bersepah, berkopah. Jadi perkataan-perkataan ini kena datang daripada beberapa, kita kena kaji dulu. Ayat ini, cari perkataan apa yang sesuai. Memang ada banyak degree dia setiap perkataan. Ini paling mudah lah. Membawa ada banyak cara. Membawa atas bahu panggil memikul. Membawa atas kepala menjunjung. Membawa kita pakai jari saja. Kita balik dari shopping. Kita pergi shopping. Kita bawa beg plastik. Kita panggil menjeng. Ini kita sangkut kat belakang. Kita panggil menggalas. Nampak tak? Perkataan bawa saja dalam bahasa Melayu orang punya banyak perkataan yang boleh digantikan. Dengan bergantung kepada penggunaan-penggunaan dia. Jadi apakah barang yang dibawa? Jadi kalau dia bawa seguni beras, takkanlah dia menjinjing seguni beras, dia mesti memikul. Kerana degree dia itu keberat kan. Jadi perasaan yang ni budak-budak SPM nak dapat result ni 10 hari bulan kan. Jadi maknanya perasaan dia apa? Bagai dihempap. Tak ada nafas ni. Anxiety. Jadi maknanya perkataan apa yang sesuai untuk menggambarkan dia seperti tak boleh bernafas. Bagai seperti terhempas batu ke apa perkataan dihempap 10 kilo beras contohnya, apakah ungkapan bandingan bagi menunjukkan perasaan yang cuba digambarkan oleh penulis pada ketika itu. Jadi ingat, yang ini boleh dibetulkan apabila kita buat sundingan. Ingat dah tujuh kaedah untuk menulis dengan lancar yang kita dah buat dalam siaran yang sebelum ini. Satu daripadanya ialah menyunting. Apabila kita menyunting dan menulis semula, kita boleh masukkan semula. Ini boleh tambah kemudian. Tak apalah, first draft jangan risau. Ini metafora ke hyperbola? Janganlah. Nanti kalau kita fikir macam tu, tulisan kita lambat siap. Tulis dulu. Nanti kita cantikkan sewaktu proses editing. Kita boleh tambah. Darahnya bercak, darahnya bersimbah. Tapi perkataan bersimbah tu tak datang masa tu. Jadi lepas tu apabila kita tengok balik, ni tak boleh bercak, tak boleh terpercik saja. Kita nak bersimbah lebih, bersimpuh, bersimpuh kan. Jadi ada banyak kata. Bersembur kan. Jadi ada banyak. Jadi kita kaji dulu. Cuba cari, cuba tengok. Kalau tak pasti tu kadang-kadang kita kena buat perbuatan tu. Kalau perbuatan ekspresi wajah, pada wajah, kadang-kadang saya tengok cermin. Dia senyum, kena tengok macam mana apabila kita senyum kan. Apa yang berubah pada muka? Perasaan-perasaan itu wajah dia gunakan. Kadang-kadang saya kata, kalau dia duduk, saya nak gambarkan watak itu duduk dengan menupang dagunya. Menupang dagu. Saya duduk, saya tupang dagu. Apa yang berubah? Jadi daripada situ kita ada visual reference. Saya akan tengoklah yang sesuai untuk kita nak menyatakan nak masuk dialog ke dan sebagainya. Itu antara yang boleh kita gunakan juga. Memberi kesan kan kepada pembaca kita supaya dia dapat membantu membaca menggambarkan. Okey, itu tiga perkara yang kita belajar hari ini. Hyperbola, Lightertist dengan Euphemism. Okey, harap-harap membantu dalam tulisan tuan-tuan dan puan-puan pada akan datang. Semoga tulisan lebih cantik, lebih indah dan ada kesan-kesan khas ataupun special effects yang diketahui, yang boleh digunakan bagi memberikan kejelasan. Ingat ABC ataupun 3J, G2, jimat dan jelas dalam penulisan kita, insyaAllah. InsyaAllah. Dan sedar tak sedar, dah satu jam kita bersiaran Puan Nita, just nice untuk kita tutup. Dan ya betul Bonda Siti, mula-mula layan ilham. Kita dah ada bukulok penulis, ingat?
tulis je dalam buku log, kemudian kita cantikkan, haluskan ya masa suntingan yang apa dalam proses kan, proses tujuh menulis dengan lancar. Okey, saya cukup terharu dengan sokongan puan-puan yang sudi ya bersama-sama dengan kami selama satu jam. Cepat sangat masa berlalu, tetapi tak mengapa, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam siaran akan datang. Sekali lagi kami akan membawa, bukan secara percuma, masyaAllah ilmu mahal, secara percuma, insyaAllah selagi selagi hayat dikandung badan, kami akan cuba memberikan yang terbaik buat anda semua ya. Okey, jadi sebelum apa kita sebelum kita tutup ataupun kita tamatkan broadcast kita, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Nisa Harun kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini, juga buat puan-puan yang terus berterusan ya menyokong page Secangkir Kopi jam 10, minta follow, minta kita kata share, like ya page itu. InsyaAllah kami dalam usaha untuk menyemarakkan lagi posting-posting di sana, insyaAllah. Jadi untuk itu kita tutup majlis kita dulu dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, sekian saja daripada kami yang segala kekilafan, minta maaf ya semuanya daripada kekurangan kami sendiri. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.